Oke, hari ini saya dapat pasien yang mau ganti kunci kontak, yaitu kalau kemarin kunci kontaknya Suprax 125. Kali ini, Bro, itu kunci kontaknya Jupiter MX lama, ya. Saksikan terus video ini sampai habis. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali lagi bersama saya Dipo di Berkah Jaya Spare Part. Kali ini ada pasien yang mau mengganti kunci kontak Jupiter MX, nah, yang original. Nah, ini yang original ini berkode 1S7HX H25000. Jupiter MX yang kayak begini, Bro. Nah, ini proses pembongkarannya. Ya, agak sulit ini. Soalnya bautnya banyak sekali kalau MX lama ini. Ini udah rusak yang bawahnya, udah lecet. Perlu diganti katanya orangnya. Nggak bisa taruh lagi. Ini masih proses pembongkarannya. Jupiter MX lama ya, jangan lupa. Ini sama yang belakang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini setelah dibongkar batok depannya, Bro. Jadi batok depannya Jupiter MX sudah terlepas. Dan ini rupanya ini. Ya, di sini dia posisinya, di dalam sini. Ini harus dilepas dulu. Jupiter MX lama. Di sini itu harus dilepas ya, pakai kunci L kembangan di sana ya. Mantap, Bro. Nah, udah terlepas, tinggal kabelnya lepas. Oke, lanjut pemasangannya. Ya, pemasangannya itu di sini. Jangan sampai salah ya penempatannya, karena ini kunci kontaknya ini yang original dipakai. Itu dipaskan di lubangnya ini. Iya, pas, mantap, Bro. Ini proses pemasangannya ini memang tidak serumit motor Honda, tapi harus dilakukan dengan hati-hati ya, jangan sampai salah penempatannya, karena kuncinya ini sekaligus kunci untuk lehernya juga dites. Bisa coba tes starter, Mas. Bisa enggak, Mas? Bos, mantap. Starter tangan, Bos. Oh,
Wah, keren. Mantap, jadi pas. Kunci kontaknya. Nah, sini dia. Sekarang tinggal yang kunci joknya. Oke. Oke, ini proses pembongkarannya yang belakang untuk pemasangan kunci joknya. Nah, kunci joknya itu ada di dalam sana, Bro. Dalam. Ini harus dilepas semuanya ini. Nah. Kunci joknya ini harus dilepas semuanya. Ya, pelan-pelan, Mas. Ini personil kita namanya Mas Biko. Dia bekerja dengan cekatan dan teliti di melalui proses yang sangat panjang untuk membuka ini. Ya. Nah, aduh tuh. Awas, Mas. Kameranya nggak bersalah, Mas, jangan dia. Nah, seperti ini kondisinya, Bro. Nah, itu harus bautnya dilepas dulu. Nah, kondisinya seperti ini, jadi. Oke, lanjut, Mas. Buka, Mas. Dengan tenaga yang sangat kuat, mantrot. Wow. Oh, kurang tenaga, Masnya ini. Pakai kunci, nah, bisa dilepas ya, pelan-pelan, Mas. Ya. Seperti itu. Ya, bisa terkeluar dengan sempurna. Ambil kunci itu di kotak. Ya. Nah, seperti ini di dalamnya, Bro. Tinggal dipasang yang baru. Seperti ini. Jangan sampai kebalik, Mas. Pasangnya, Mas. Nah, oke, sudah tinggal memasangkan di tempatnya. Sip, mantep, Mas, Bro. Jos gandos. Pasang bautnya dan tinggal dites bagaimana hasilnya. Udah terpasang yang belakang untuk jok. Oke. Tinggal tes. Sip. Mantap lagi, Mas. Coba tes. Set. Yes. Mantap, Mas, Bro. Oke. Itulah proses pemasangan kunci kontaknya di remek. Sip. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Barusan mengganti kunci kontak Jupiter MX.
yang dilakukan di bengkel saya, Berkah Jaya Spare Part. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like. Kalau tidak suka dengan video ini, jempol ke bawah juga bisa. Oke, terima kasih. Salam Berkah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.